Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak ada orang lah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati saudara moderator forum kita pada malam ini, Al-Fadhil Tok Saiful Bahri, yang kita raikan dua panel kita pada malam ini, Dr. Anwar Singh, Tuan Haji Azmil Mustafa, yang sangat menarik menceritakan kepada kita kisah untuk menjadi iktibar pengajaran kepada kita semua dari hijrah yang dilalui oleh mereka. Yang saya hormati kepada semua pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini, bagi mengupas ataupun memberikan penjelasan terhadap persoalan yang dikemukakan oleh pengerusi sebentar tadi, saya sangat setuju dengan sedikit ulasan di hujungnya diberikan oleh pengerusi tentang konsep hijrah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya kira telah begitu jauh menyimpang dari apa yang disambut oleh umat Islam pada zaman ini. Umat Islam pada hari ini, mari hijrah, dia sambut hijrah. Baru ni maulud, dia sambut maulud. Ni nak sambut maulud pula lepas ni. Mari Isra', dia sambut Isra'. Sembelih lembu, bawa kenduri kenara. Tapi malangnya, makin dia kenal Rasulullah, makin dia lawan Rasulullah. Makin dia tinggal sunnah Rasulullah, makin dia khianat ajaran dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncanya ialah kerana mereka salah menanggapi apakah arti sebenar daripada hari-hari kebesaran dan munasabah-munasabah tertentu yang mereka sambut dalam kalender umat Islam pada hari ini. Termasuklah hijrah. Orang Melayu kita kebanyakannya faham hijrah ni kalau sedaya tengok dalam TV. Tengok dalam TV ustaz-ustaz kita ataupun penceramah-penceramah, kebanyakannya kalau ulas pasal hijrah, termasuklah pakar-pakar motivasi, dia kata marilah sempena ma'al hijrah. Kita berhijrah daripada sifat malas menjadi rajin, daripada perangai huduh jadi perangai baik, daripada negatif menjadi positif. Saudara, saya setuju perlu kita hijrah, perlu kita berubah dari malas jadi rajin, dari buta huruf pandai membaca, dari bodoh menjadi cerdik, daripada miskin menjadi kaya. Ya, saya setuju untuk melakukan perubahan itu. Tetapi untuk mengambil konsep hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mentakrifkannya sebagai hijrah dari malah jadi rajin, itu tak betul. Sebab kalau Nabi nak jadi rajin, Nabi tak payah pergi ke Madinah, duduk Mekah tu molek dah untuk jadi rajin. Sebab Mekah pada waktu itu adalah kota metropolitan, bandar yang canggih, yang bertemu padanya segala bentuk pedagang-pedagang yang datang untuk membuat tukaran barang dagangan mereka, tempat bertemu para syuara, pakar-pakar bahasa. Disitulah teknologi bermula di tanah Arab, di semenanjung Hijaz. Kalau nak jadi rajin, elok benar Nabi kekal di Madinah, kerana dunia di Madinah pada waktu itu saling bersaing antara satu sama lain. Mereka berlumba-lumba untuk mencari kemajuan dari segi material dan untuk hidup dengan lebih mewah daripada orang lain. Kalau nak jadi rajin, elok duduk di Mekah. Pasal pun nak pergi ke Madinah. Sedaya, kalau nak pandai membaca, daripada buta huruf nak jadi celik huruf, elok duduk di Mekah. Di Mekah lah berkumpulnya para syuara, pakar-pakar syair, ahli-ahli bahasa, tokoh-tokoh bahasa yang begitu hebat.
Saya nampak, saudara, seperti ada satu perancangan yang begitu rapi. Seperti ada satu perancangan yang disengajakan supaya umat Islam dalam negara kita tidak memahami konsep hijrah yang sebenar. Hanya sekadar faham dari malas jadi rajin, dari jadi bodoh jadi cerdik, dari miskin jadi kaya. Cukup setakat itu. Sama macam orang putih mari jajah negara kita dululah. Diajar orang Melayu ni, kalau dulu noreh pakai pisau toreh, hari ni boleh pakai alat mesin yang lebih canggih. Sekadar itu saja. Tetapi tetap menjadi penoreh kita, tak berubah. Cuma dulu pakai pisau noreh, hari ni dia pakai alat yang lebih canggih, yang lebih moden. Tapi kekal jadi penoreh, tidak bertambah dan tidak meningkat. Sekadar itu saja. Dia tak nak masyarakat kita menjadi maju, boleh mengatasi tamadun mereka. Saya dah perhati seperti ada perancangan yang seperti itu supaya umat Islam tak faham apakah sebenar konsep hijrah. Saudara, malam inilah saya nak kongsi sikit. Kalau kita baca sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bertemu sekurang-kurangnya ada tiga peristiwa hijrah dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hijrah para sahabat daripada Makkah Al-Mukarramah ke bumi Habsyah. Nabi tak pergi ni, hijrah yang pertama ni Nabi tak pergi. Sahabat saja pergi. Ada dua golongan, dua kumpulan. Yang pertama dipimpin oleh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Rombongan kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tujuan pergi ni, tujuan hijrah ke Habsyah ni ialah untuk menyelamatkan akidah. Sebab pada waktu itu, di peringkat awal umat Islam, para sahabat memeluk ajaran Islam, mereka ditekan, ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Kita tengok sejarah Bilal ibn Rabah diletakkan batu yang besar di atas dadanya di tengah panas terik matahari. Keluarga Sumayyah, Yasir dibunuh sampai mati. Nabi bimbang akidah para sahabat akan tercabut akibat tekanan yang begitu hebat. Padahal sahabat tak cabut iman dia. Tengok Bilal ibn Rabah tu, dia baru lepas mengucap asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Majikan dia tokek, dia dapat tahu dia ikut Nabi, tokek dia tangkap, letak batu besar tak ada. Qul Hubal Allata wal Azza, katakanlah, sebutkanlah perkataan Hubal, nama Tuhan berhala mereka. Tapi Bilal ibn Rabah yang baru mengucap dua kalimah syahadah, tak ada lagi ngaji kitab Matlaim Badrain, Muniatu Musalli, tak ada ikut usra, tak ada lagi ngaji dengan Nabi, baru mengucap dua kalimah syahadah, kena tangkap, terus dipaksa menjadi kufur kepada Allah. Apa jawab Bilal ibn Rabah? Allahu ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Itu akidah sahabat, tak ganja. Tapi Nabi ni dia bimbang, dia bimbang takut sahabat-sahabat yang baru memeluk Islam ni punah akidah. Dia kata mugilah ke Habsyah, dengar khabarnya di sana ada raja yang adil nama Najasyi, dia akan bantu kamu dan kamu bernaung di sana, sementara orang kafir tak boleh paksa kamu menjadi kufur. Sahabat pun pergilah hijrah. Itu hijrah yang pertama. Nabi tak pergi, hanya sahabat, misinya adalah untuk menyelamatkan akidah. Hijrah yang kedua ialah hijrah Nabi pergi ke Taif. Ini sahabat tak ikut, Nabi seorang aja pergi, ditemani oleh anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Sahabat tak pergi. Nabi pergi hijrah ke Taif, misinya adalah untuk menyampaikan dakwah. Sebab Nabi telah sampaikan dakwah siang dan malam di kota Mekah, tapi orang tolak. Orang tolak dakwah Nabi. Yang tolak dakwah Nabi bukan orang lain, orang yang duduk satu taman dengan Nabi, orang yang duduk satu kampung dengan Nabi, satu blok dengan Nabi. Antara yang tentang Nabi, pak saudara dia sendiri. Nabi pernah panggil, ya maksyarul Quraisy. Dia panggil semua penduduk Quraisy berhimpun depan depan Bukit Safa. Dia kata, wahai Quraisy, kalau aku beritahu kepada kamu daripada belakang bukit ini datang tentera yang nak menyerang kamu, kamu percaya ke tidak? Abu Lahab dulu lagi bangun. Dia kata, Muhammad, bapa tak percaya? Orang kenalkah kamu ni Al-Amin? Al-Amin maknanya yang paling dipercayai. Memang betul lah Nabi ni tak pernah bohong.
Cakap tak pernah bohong. Bukan macam seorang tu asal cakap sikit bohong. Cakap sikit bohong. Nabi ni dia tak pernah bohong. Orang kenal dia Al-Amin. Orang dulu nak tinggal barang. Nak tinggal amanah, tinggal rumah Nabi. Tak tinggal rumah Abu Jahal. Oh, tinggal rumah Abu Jahal, tinggal karung saja, bah habis dia duit. Tinggal rumah Nabi selamat sebab Nabi Al-Amin. Abu Lahab kata, masakan kami tak percaya? Okey, kami kata, kalau kamu percaya, aku nak beritahu kepada kamu bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku adalah utusan daripada Allah. Qul la ilaha illallah wa anni rasulullah ilaikum. Katakan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku adalah utusan daripada Allah yang dihantar kepada kamu. Abu Lahab tu jugalah ya, waktu Nabi beranak baru ni, orang yang paling gembira sekali sambut. Orang mula-mula kali sambut maulud Abu Lahab. 10 ekor unta, setengah riwayat kata 7 ekor unta semelih sambut Nabi. Gembiranya Nabi lahir atas muka bumi, Abu Lahab semelih unta. Kita Malaysia sambut maulud dah apa 7 ekor lembu. Abi-abi pun seekor lembu, 10 ekor ayam. Nak banding sayang kita ke Nabi, sayang Abu Lahab lagi. 7 ekor lembu, 7 ekor unta. Tapi apabila Nabi ajak tauhid, dia yang mula-mula sekali bangun depan Nabi, lawan cacah depan Nabi. Dia kata, tabbalaka ya Muhammad alihaza jama'atana, celakamu Muhammad, adakah ini tujuan kamu himpunkan kami pada hari ini? Marah Abu Lahab ke Nabi. Allah yang tolak Nabi, bukan orang lain, pak setara dia sendiri. Akhirnya Nabi kata, kalau begini tak apalah, terang nak bawa dakwah ni pergi ke bumi lain pula. Dah orang Mekah tak ambil terima, orang kapung dia tak ambil terima, pak setara sendiri pun tolak, terang nak bawa Islam ni pergi ke Taif. Tak ada apa-apa, SB Mekah awal lagi lapor ke orang Taif, jaga si tukang sihir ni akan pergi ke negeri kamu, dia ni pemecah belah masyarakat. Muhammad ni awas pemecah belah masyarakat, anti pembangunan. Ha, macam pernah dengar je ayat tu. Ha, jaga mulut Muhammad ni. Akhirnya pembesar-pembesar Taif tahu Muhammad nak mari, dia upah budak-budak muda jaga di pintu Taif. Budak-budak muda, budak-budak muda yang bodoh, dia upah-upah bukan mahal mana pun, topi sudu, nasi lemak sebuku, t-shirt selah, jaga di pintu Taif, awas Muhammad mari, lepas batu maki Nabi, sumpah seranah Nabi. Nabi datang, Nabi nak mengajak ke arah Islam. Nabi tak cakap lagi, baru datang. Mereka lempar batu sampai berdarah jasad Nabi, mengalir darah sampai ketumik. Nak masuk TV Taif jauh sekali lah. Di pintu masuk Taif telah dihalang dan dilempar batu, dimaki dan disumpah serana. Nabi tak boleh cakap, tidak ada kebebasan bersuara. Nabi pun patah balik, sedih dia patah balik. Tinggal di sebuah kebun anggur milik keluarga Syaibah. Nabi berdoa kepada Allah. Panjanglah doa dia, antaranya Nabi sebut, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa anta rabbul mustada'fin ila man takhiluni ila ba'inin yatajahhamuni am ila aduwwin mallaktahu amri illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Ila akhir doa. Allah, aku tadah tangan kepadamu ya Allah, mengadu betapa lemahnya kekuatanku, betapa sedikitnya helahku, betapa hinanya aku pada pandangan manusia. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan Tuhan orang-orang yang lemah. Engkaulah Tuhan yang maha penyayang. Kepada siapakah ya Allah engkau nak serahkan diriku ini? Adakah kepada orang jauh yang senantiasa mengatur strategi untuk menyerangku, ataupun kepada musuh yang senantiasa menunggu peluang untuk menangkap dan memenjarakan aku? Ya Allah, jika sekiranya tiada kemurkaan daripadamu terhadap diriku ini, aku tak peduli, akan kuteruskan untuk menyampaikan Islam ini kepada seluruh umat manusia. Nabi berdoa begitu, Allah hantar malaikat turun. Doa tu Nabi, doa Nabi tu Allah dengar. Dan ulama sebut inilah doa yang telah menggegarkan ahli langit dan menggegarkan ahli bumi.
Allah hantar malaikat pergi jumpa dengan Nabi. Malaikat hak jaga bukit. Ni saya nak jawab soalan pengerusi tadi ni. Malaikat hak jaga bukit ni mari jumpa dengan Nabi, dia kata, "Muhammad, aku tahu apa yang berlaku kepada kamu. Allah hantar aku mengadakmu. Izinkanlah wahai Muhammad, aku nak hempaskan seluruh bukit Taif ini ke atas seluruh penduduk Taif." Dia mati Nabi. Apa jawab Nabi? Nabi kata, "La wallahi bal arju an akhruja min aslabihim may ya'budallaha wahda." Tidak malaikat, tidak. Demi Allah, jangan engkau buat demikian. Jangan engkau hempaskan batu ini, bukit-bukit ini ke atas seluruh penduduk Taif. Bahkan apa yang aku harap, insya-Allah akan lahir daripada sulbi-sulbi mereka generasi muda yang akan mengabdikan diri kepada Allah. Tak apalah. Hak tua-tua hari ni, hak salah orang satu ni tak nak terima, tak ada masalah lah. Ha? Harapan saya ni hak muda-muda. Orang muda yang akan lahir daripada sulbi-sulbi mereka. Hak salah orang tiga, salah orang empat akan datang. Akan beriman dan mengabdikan diri kepada Allah. Nabi sebut dah. Nabi sebut dah. 1400 tahun dulu. Allahu Akbar. Saya tak dapat nak bayang kalau kita lah duduk situ. Melekat mari offer nak umbah bukit, gambar-gambar nak jawab ke mana kita? Ah, saya tak tahulah orang lain, kalau saya melekat tanya benda ke, umbah-umbah lagi lah. Bahasa jahat. Orang nak cakap tak ada lagi. Lepas batu dah. Kurang-kurang berilah peluang kita cakap dulu. Dengar dulu, yang baik ambil, yang salah buang. Itu keadaan dia. Ni tak cakap Islam pun tak boleh. Sedaya apa yang saya nak sebut pada sedayanya Nabi. Nabi ni panjangnya dakwah dia, panjangnya jangkauan dia. Kita tak layaklah jadi Nabi, hak jenis panah barang lagu ni. Tapi Nabi tu dia kata, "Melekatmu jangan lembah bukit ni. Kalau lembah mati habis, tak ada lah pengikut." Ni misi kedua, hijrah misi kedua Nabi ialah berdakwah. Sebab tu walaupun dia tu orang bukan Islam, saya setuju sangatlah doktor awal saya sebut tadi. Janganlah mentang-mentang dia bukan Islam, maka kita pun ambil sikap terus konfrontasi dengan dia. Kerana dakwah kita tak akan sampai kepada mereka kalau kita ambil sikap macam tu. Saya nak jawab hak ni, saya teringat satu cerita zaman Nabi. Seorang Yahudi yang selalu khianat kepada Nabi. Nabi lalu depan rumah dia, dia duduk. Dia cuba air basuh pinggang tu. Basuh jeruk Nabi. Dia tanah duri dalam pasir. Luka kaki Nabi. Khianatnya seorang wanita Yahudi. Satu hari, betul lah rumah dia tu, lalu Nabi nak pergi ke masjid. Laluan Nabi nak pergi ke masjid. Dah boleh, dia tahan alat-alat. Duri lah, paku lah. Satu hari Nabi lalu, tak ada gangguan. Ludah pun tak, duri pun tak ada, air basuh pinggang pun tak ada. Malek ya Nabi lalu. Pelik Nabi. Dah hari-hari duk kenak ke dia, tiba-tiba tak ada orang kenak, Nabi berasa pelik. Hari kedua gitu juga, hari ketiga gitu juga. Nabi tanya sahabat, "Gimana Yahudi yang selalu kenak kamu?" Sahabat kata, "Ya Rasulullah, tak tahu ke? Yahudi itu sakit tenak lah ni. Apabila dia lapor sakit tenak, Nabi terus pergi ke rumah Yahudi itu untuk ziarah wanita tersebut." Sahabat tak berhati lah. Sahabat kata, "Gi buat ziarah." Dia jahat. Tak, gitulah bahasa kita. Nah, bahasa kita lagi ziarah benda. Jahat. Nabi tak nak pergi ziarah. Bukan setakat ziarah. Nabi minta suruh orang tu mengucap pula. Yahudi tu mengucap. Dia talking dia panggil. Ini yang talqin betulnya, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ajar orang nak mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Buat kita pergi ajar orang mati dah. Orang mati dah dalam kubur tu. Ada talqin atas kubur. Sedaklah kita. Bentar lagi malaikat akan datang bertanya kepada kamu beberapa soalan. Wahai si pulang bisuan, jangan kamu gentar. Jawablah dengan lidah yang fasih. Sedak Tok Iman datang. Hei Tok Iman, ni cukup turun bawah tengok. Gentar tak gentar? Tak? Ha, tu talqin fasih kita kelah orang Melayu.
Nabinya kata laqinu mautakum, tu maknanya ajar orang nak mati mucak. Nabi ajar Yahudi tu mucak. Sahabat gelisah dah. Ajar orang dia. Biar mati kapi lagi ya. Bahasa jahat. Kena ke Nabi. Nak mati lelah dah. Kalau salah dia mucak, masuk syurga dia. Ya dia yang jahat. Kan Nabi kata dah kan. Man akhiru kalamihi. La ilaha illallah. Dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya dengan kalimah la ilaha illallah, maka masuk syurga. Nabi dia ajar Yahudi ni ngucak. Salah ngucak sungguh, mati. Sebab tengok ke keadaan, tak gaya nak hidup dah. Ha, memang tenak dah ni. Sebab tak bersetuju. Kalau dia lepas ngucak, boleh bangun gib jihad, bangun semaya, minta maaf dengan Nabi. Ha, boleh tangkir juga, berbaloi, kata Kamdah. Ha? Berbaloi maknanya. Ni tak, memang cara nak mati dah. Biar dia mati kapi. Biar Tuhan bakar. Rapat bawah. Kerok ni aku. Nabi dah. Nabi ajar juga. La ilaha illallah. Akhir sekali Yahudi jatuh hati ke Nabi. Dia kata ni aku kacau hari. Aku tikang aduri. Aku lodoh atas pala. Aku cuah air batu pinggang. Ni orang dia. Musuh ketak aku ni. Tiba-tiba tanya aku sakit. Dia orang pertama sekali mari ziarah aku. Kawan-kawan aku wak mari main kutu sekali, main mahjong sekali. Masa sehat pun tidak mari dah. Sakit mampu pergi lah. Masa sehat je mari jemba nak ambil duit. Wak asang ke apa ke. Masa sehat je, masa sakit pergi lah. Nabi orang pertama mari ziarah. Jatuh hati ke Nabi. Dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas dia mengucap mati sungguh. Sahabat kata aku kata dah. Ha. Kata dah, tak padang ngajar mengucap mati. Nabi pun tak ada tangan. Nabi kata apa? Alhamdulillah allazi anqadhaha 'anil nar. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menyelamatkan wanita ini daripada api neraka jahanam. Allahu akbar. Ni dakwah Nabi. Sahabat pun tunduk. Baru perasa dakwah Nabi ni bukan kira orang nak sokong kita, kira nak menyelamatkan dia daripada api neraka. Biar dia tak ada undi kita pun, biar dia tak ada mau isi barang pun, asalkan dia terima Islam, lepas tu mati dia boleh masuk syurga. Ni dakwah Islam nak menyelamatkan ummah. Tu hijrah Nabi yang kedua. Hijrah yang ketiga. Oh ni tak acik ni. Itu ada berapa berai fora ni lagu ni. Dia masa sikap. Dia dah orang caca ramah. Ramah tu kita duduk caca atas stage tu. Naik atas tu tak apa lagi. Ni main fora ni. 2 minit. Itu saya kira 2 minit. Tak termasuk waktu kecederaan. Baik, 2 minit lagi untuk ulah pasal hijrah ketiga ni. Hijrah ketiga ni Nabi pergi ke Madinah. Hijrah ni ni Nabi pun pergi, sahabat pun pergi belakang. Hijrah pertama sahabat je pergi, Nabi tak pergi. Pergi ke Habasyah, misinya mempertahankan akidah. Hijrah kedua Nabi seorang pergi, sahabat tak pergi. Misinya adalah untuk menyampaikan dakwah, bawa keluar daripada bumi Mekah. Percobaan pertama Nabi mengeluarkan Islam dakwah daripada kawasan kota Mekah. Hijrah ketiga ni dia panggil Hijratul Kubra, hijrah besar. Hijrah sahabat pergi belaka ke Yathrib ataupun Madinah Al-Munawwarah. Misinya adalah untuk menegakkan negara Islam. Sebab apa? Sebab Mekah tak ada tegak. Anak beranak ramah. Anak beranak ramah. Cakap sama dengan bahasa lidah, dengan warna kulit serupa. Anak beranak, waya-waya belaka. Tapi tambah tegak negara Islam. Bukan tambah jadi. Nak jadi ketua tu, orang kapi offer dah ke Nabi. Orang kapi mari jumpa dah Nabi. Dia kata, Muhammad, ya mu dakwah, si amalan duk ajak orang ikut Islam ni. Mu nak apa? Ke mu nak jadi? Mu nak jadi wakil rakyat? In
kunta turidu syarafan sawatna ka alaina. Eh Muhammad, kalau mu nak jadi wakil rakyat, mu nak menjadi orang ternama, nak jadi gubernur, nak jadi pemimpin, sawatna ka alaina. Kami boleh isilah. Mulah jadi wakil rakyat dari ni. Pilih. Dewan ni mu nak. Nabi tak lah. Bukan takak jadi wakil rakyat. Tawa nak jadi, nak jadi korporat, nak jadi, nak dapat harta banyak. In kunta turidu mala jama'na laka min amwalina hatta aksarana mala. Kalau kamu nak harta, kami sanggup ni kumpul belaka harta di kalangan kami ni, we kemu belaka. Siapa mu jadi tokoh konglomerat, tokoh orang yang paling kaya dalam negeri kami ni, ambillah. Nak benda, nak projek benda, projek lembu, ha, projek golf, ambil kemu belaka. Mu jadi orang paling kaya di kalangan kami. Nabi kata, lah kali tawa jadi raja, in kunta turidu mulkan malakna ka alaina. Kalau mu nak jadi raja, kami sedia tabah mu jadi raja. Mari kita carilah pokok mana-mana duduk tu tabah jadi raja. Pokok tabah mana ada? Nabi tolak, tawa jadi raja Nabi tolak. Pasal apa dia tahu dah? Jadi orang kaya pun, jadi wakil rakyat pun, jadi raja pun duduk di bawah tio Abu Jahal. Undang-undang paling tinggi, undang-undang jahiliah. Nabi tak ambuh. Nabi nak tegak Islam, Nabi nak daulatkan syariat Islam. Sebab yang paling tinggi ialah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu paling tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Oleh kerana Mekah tak benar, dia hijrah. Kebetulan ada wakil daripada Yasrib pada hari hijrah, pada hari haji, bertemu dengan Nabi di Jamratul Aqabah, buat perjanjian, Muhammad, memari ke negeri kami, kami sedia beri kepada kamu ruang, peluang untuk tegakkan Islam dan daulatkan syariat. Nabi pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Habislah masa 2 minit, saya nak cakap sikit lagi dalam masa kecederaan. Ha ni, mesti yang kacau nak skos penalti ni. Jadi, dalam perjalanan nak pergi tegak negara Islam ni, bukan mudah. Bukan kita baca sejarah hijrah, oh tegak negara Islam, maka tegak dengan begitu. Islam tak tegak dengan lampu ajaib Aladdin, dengan tongkat sakti dah. Kalau kita baca hijrah ni, Nabi sendiri itu hampir-hampir nak mati. Diburu oleh salah seorang daripadanya ialah Surakah bin Malik, seorang pembunuh upahan, pemacu kuda yang cekak, pemanah yang cekak. Diupah 100 ekor unta merah. 100 ekor unta merah ni kalau zaman kita kak, haa lebih kurang, ha? 100 buah Ferrari ni kaki kereta, 100 buah Ferrari canggih, kenderaan yang paling canggih. Gelak mata terus Surakah bin Malik, ambil anak panah, naik atas kuda, hambat Nabi. Dia tak belak dah, dia memang pemacu kuda yang tangkau, orang kenal belaka, pembunuh upahan. Dia buka satu konsultan, ambil upah bunuh orang. Ni Surakah bin Malik dekat dengan jumpa dengan Nabi, dia ambil anak panah, panah digeluh, kuda dia masuk dalam pasir. Pelak dia, dia kata aku apa dah pada pasir ni, berapa lubang, berapa RNA, berapa tas minyak, apa belaka dah, boleh digeluh juga, boleh digeluh. Ini pelak, tak apa, terah lagi sekali, pacu lagi kuda, ambil anak panah, digeluh pula. Sirah sebut 3 kali digeluh, 3 kali digeluh. Akhirnya dia terenda, dia kata bukan sebarang orang ni. Nabi pun mari dekat dengan dia, dia kata Surakah, apa yang mu nak bunuh aku? Nabi dia kenal Surakah bukan orang lain, duk setama dengan Nabi. Nabi duk di tengah, dia duk konalok setama dengan Nabi. Nabi kenal ni Surakah bin Malik. Dia tanya Surakah, apa mu nak bunuh aku? Oh dia kata telah nak mana, 100 ekor unta bawah, 100 ekor unta nak cari mana 100 ekor unta. Nabi kata gini lah, munak dah aku beri hadiah jauh lebih lumayan daripada hak Abu Jahal janji. Kejut Surakah bin Malik, Muhammad nak minta apa? Hijrah ke Habsyah, hijrah ke Madinah ditemani Abu Bakar, entah siapa, entah tidak, negara tak ada, tentera tak ada, nak janji lah apa? Abu Jahal 100 ekor unta, padahal dia Perdana Menteri masa tu. Mu nak pergi mana apa?
Nabi kata, aku nak wih kamu dua gelang Maharaja Parsi. Kejut surah Qabir Malik. Dia nak canggah pun tak ada arah dah. Tiga kali dah jelu. Tak pandang canggah dah. Akhir sekali, serendah gitulah. Terimalah. Lagipun dia kenal Nabi tak cakap bohong. Nabi janji nak beri gelang Maharaja Parsi. Senyap tak apa dia. Balik. Rekah cerita lah. Cerita ni panjang. Apabila Nabi pergi hijrah, Nabi menyertai 10 tahun di Madinah. Lepas tu wafat, ganti oleh Abu Bakar 2 tahun setengah. Wafat, naik Sayyidina Umar. Kira-kira 13 tahun. Jadi kalau saya cerita semua 13 tahun, tak balik kita malam ni. Panjang cerita ni, saya rekah. Wafat lah Nabi, wafat Abu Bakar, naik zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berjaya mengalahkan Rum dan Parsi. Sayyidina Umar pergi ambil gelang Maharaja Parsi tu. Sayyidina Umar panggil Surakah bin Malik. Takdir Allah Ta'ala Surakah bin Malik masih hidup dan telah memeluk ajaran Islam. Sayyidina Umar kata, Qul ya Surakah bin Malik, Alhamdulillah alladhi salabahuma min Kisra bin Hurmus wa albasahuma ila Surakah bin Malik. Wahai Surakah, katakanlah segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah merampas dua gelang Maharaja Parsi ini dan kemudiannya Kisra bin Hurmus, kemudian dipakaikan kepada dua tangan Surakah bin Malik bagi membenarkan janji Nabi kira-kira 12 tahun, 13 tahun sebelum daripada itu. Apa kisah ini? Apa iktibarnya? Iktibarnya ialah Nabi dalam perjalanan untuk menegakkan negara Islam di Madinah, biarpun dihalang, disekak, ditentang oleh orang-orang kafir pada waktu itu yang tidak membenarkan Islam berdaulat di atas muka bumi, tapi Nabi telah nampak al-mustaqbali hadzal din, bahawa masa depan itu adalah milik agama ini. Nabi nampaklah bahawa Islam itu pasti akan menang. Sebab itu dia berani menjanjikan dua gelang Maharaja Parsi untuk diberikan kepada Surakah, dengan arti bahawa kuasa besar dunia Rom dan Parsi akan jatuh pada satu masa yang akan datang. Apa yang saya nak sebut saudara, apabila kita baca hijrah, kena baca kisah ni. Tujuan hijrah yang sebenar adalah untuk kita bangkit dan kita bergerak bagi mendaulatkan syariat Allah dan meninggikan kalimah Allah, meskipun terpaksa berhadapan dengan 1001 bentuk halangan dan ancaman. Dan kita kena yakin bahawa Islam yang kita perjuangkan ini adalah Islam yang pasti menang, Islam yang pasti berdaulat. Tidak zaman kita, insya Allah dia akan menang pada zaman anak cucu kita akan datang. Nabi tak sempat nak menyaksikan kejatuhan Rom dan Parsi, tetapi akhirnya Rom dan Parsi jatuh di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Oleh kerana itulah saudara, kita baca hijrah ini, baca sejarah ni, bau semangat nak berjuang. Ni baca sejarah hijrah, mai nak berubah, malah jadi rajin. Ada gerak begitu. Jadi saya kembalikan semula mikrofon ni kepada pengurusi kita, wallahu a'lam.